harus perang. Tapi samurai terus. Yes, kita dapat. Wow. Kita yang berjubah ya. Wah, ada pusmel. Pus. Itu ada jantung ya, tapi punya orang pastinya. Kita coba ke sana aja, teman-teman. Harus perang. Ayo, Mbak. Ya, Mbak, sikat, Mbak. Jantung. Ya, ngomong. Dik, jantungnya siapa, Dik? Jantung. Jantung apa sih? Kayak kayak. Gedang. Iya, siji. Siji. Oke, teman-teman. Itu ada jantung, teman-teman ya. Kita mau ambil nih, teman. Nah, itu teman-teman. Kita akan petik. Awas, hati-hati. Biasa banyak banget itu. Kita pakai samurai terus. Yes, kita dapat. Nah, ini buat campuran rujak, teman-teman. Ayo kita lanjut. Oke, teman-teman, nih setelah dapat jantung kita juga dapat pacet, teman-teman. Kita mau petik, tapi dari mana caranya? Kita pakai ini, teman-teman. Kita pakai ini aja, teman-teman. Wow, kita dapat satu, teman-teman. Kita butuh dua aja, teman-teman ya. Ini kita dapat nih. Ini sangat disayangkan ya, teman-teman ya. Buang sampahnya pada sembarangan, teman-teman. Waduh. Ini harusnya sampah plastik jangan dibuang di sini, teman-teman. Karena itu terurainya itu susah. Kita mau nyari tempat untuk bikin rujaknya di mana ya? Kita sebenarnya pengin metik kelapa tapi di sini udah nggak ada ya, teman-teman. Oke, saya dapat tempat dulu di situ. Kita mau nyari tempat, teman-teman. Wah, kayaknya ini bagus nih di sini nih tempatnya. Oke, kita di sini aja nih. Aduh, kita buka tasnya dulu. Kita ada pantung, ada pare, ada wes, timbing bulu, ada pakir, mangga, teman-teman. Mangga muda. Terus kita siap cobek. Terus ini siap. Oke, teman-teman, kita bikin sambelnya dulu aja, teman-teman nih. Kalau Dede Inon ini dindus-dindus dari ujung sampai pangkalnya sampai kakinya, kita mah nggak usah. Bro, teman-teman. Itu apa, Pak? Bumbu rahasianya, Pak? Ini bumbu rasanya, ini cabe. Jadi kalau ini susah diulek, kita blender dulu aja. Kalau udah di blender, kita bisa dimasukkan ke sini, juga bisa ditelan langsung, teman-teman. Rasanya itu kayak ada manis-manis ya. Pakai naga. Setelah itu jangan lupa kita kasih
gula merah teman-teman. Guys, kita sudah potong-potong guys. Enak sekali nih. Teman-teman, nih, lu yang di belakang nih. Iya. Makan dong. Makan. Nih. Minta satu. Enak. Kita mau cocol ini. Apa ini namanya? Pace. Pace bahasa Indonesia apa? Pace. Panpic. Enak teman-teman. Tapi yang lebih seru lagi nih teman-teman. Ini yang seru lagi nih teman-teman. Ini buat videonya. Bimbing dulu teman-teman. Kita cocok lagi teman-teman. Seperti orang lapar teman-teman, mantap. Kita cocok lagi teman-teman. Seperti ini teman-teman, kita langsung hancurin aja teman-teman. Jantung muda. Rujak ala perindahan teman-teman. Baru cepet. Manis enggak? Pelan-pelan aja bang. Ini asam banget. Nikmat duniawi ya bang. Tak tertandingkan rasanya. Orang kota belum tentu bisa menikmati makanan kayak belum tentu, ini. Belum tentu. Nikmat sekali nih. Kenapa ini kenapa ini timun becek ya? Kenapa bang? Bisa nyampe cek bang? Karena air. Bang. Jangan ngeres dulu bang, kira-kira bang. Iya. Yakin bisa habis bang? Ini masih banyak ya? Enggak lah. Habiskan bang lah, mubazir. Makanan enak tuh. Hasil alam asli. Nyuri. Oke teman-teman, kita mau habisin ini dulu, setelah itu kita mau selesai ya. Mau kemana bang habis ini? Pergi haji. Soalnya sudah banyak yang subscribe habis CR vlog. Jangan lupa ya, canda. Kita dulu lanjut. Harus ditonton apa jangan ditonton bang? Ora usah. Anjir. Sepertinya perut saya sudah tidak kuat lagi teman-teman. Terus saya mau nyuruh yang di belakang layar untuk nyocol sambal sambil bang. Makan teman-teman. Kamu saja bang yang makan bang. Oke teman-teman. Enggak, kita enggak. Lain waktu sambung lagi. Terus kita akan explore biasa tempat-tempat bagi yang unik-unik teman-teman. Bang, bagi bang. Wah, ada push meong, push. Tapi kita akan ikut jalan bersama ya. Yuk. Udah dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.